Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Yang untuk dapatkan rawatan, datanglah ke alamat tersebut, ya. 2737 Jalan Kuala Nipah, Bacok, Kelantan. Ya, boleh waste. Alamat tu dah pergi ke sini. Ya. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni, ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 25 bulan kan? Nah, 25 bulan 1 tahun 2023. Okey, apa aja apa datang sini untuk buat susulan apa? Itu air abang buat apa? Gangguan lah. Selepas daripada rawatan tu, apa abang rasa? Adalah, tak perlu cakapkan. Tapi kadang-kadang masih ada. Macam sekarang ni, saya ni perit di sini. Tekak ni, kemudian belakang ni masih ada sakit. Bisa lah. Lepas tu ada 2-3 hari ni kat pinggang. Kadang dalam perut ni masih lagi ada bunyi-bunyi. Abang kerja apa? Abang kerja apa? Dah pencet. Oh, dah pencet. Dulu kerja apa? Katanya. Terima kasih lah kamera ni. Oh, itulah kerja dulu lah. Okay, abang duduk kat mana? Itu kalau di kampung ni, rumah pusaka ni, kita orang selalu datang ni, di Kampung Kubah. Kampung Kubah kat mana? Nyalas. Oh, Nyalas. Oh, ada dua rumah lah ni. Satu lagi dekat Ampang. Nyala setengah Ampang eh. Nama Abah Syukur. Syedul. Syedul. Nyala setengah? Nyala setengah Ampang. Ampang. Kenderaan ada berapa bang? Motor sekali. Motor kereta? Ya.
Abang ada simpan barang-barang lama tak? Keris ke apa-apa ke tungkat ke apa ke? Tak ada kan? Kalau macam kalau ada abang beritahu sebab kita akan bersihkan. Ah ha, kita akan bersihkan. Kalau kita tak beritahu takut nanti bila kita buat dia akan tersekat. Eh? Abang cakap je lah. Saya terus matikan lah. Dalam hati Allah Allah bang eh abang jangan mati Allah bawa syuruh la Allahu Akbar. Minum air. Maaf eh. Bismillah. Allah.
Sakit tak? Sakit tak? Selalu masalah apa kat sini? Abang rasa. Dia macam buku. Lepas tu kat sini dia tembak macam ni. Dia tak kat sini. Tapi kalau dia dapat masuk sini. Senang. Takut. Saya jadi takut. Yalah. Sebab kita berjantung mana? Berjantung ni. Lubuk hati. Oh, lubuk hati ni. Oh, ya. Jantung kita kat sini. Ha, lubuk hati ni. Kalau dapat masuk sini, memang saya jadi takut. Yalah. Allah. Buka boleh tak? Allah. Allah. Thank you.
Aduh. Sekejap, perlu tutup sikit. Ke nak jodoh? Ha? Apa pesanan abang pada netizen kat luar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen yang di luar sana, kalau dah puas puas berobat ke mana-mana, kalau ini datanglah kemari untuk berobat. Dan itu saja. Okey, bang. Okay, terima kasih. Okay, kepada netizen-netizen kat luar, jika ada bermasalah seperti gangguan sihir, gangguan biasa ataupun sakit keturunan, sila datang di pusat rawatan kami di Masjid Tanah Melaka. Di sini kami sedia membantu dengan sunan-sunan yang ada. Sila datang ke pusat rawatan di Tabib Adam Melaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Kling kling.